Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri pada Selasa siang melantik Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun Lili Suryadi sebagai Ketua GOW yang baru. Selain itu juga dilakukan pelantikan pengurus gabungan organisasi wanita Sarolangun masa jabatan 2019-2022. Pelantikan yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Sarolangun ini juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Sarolangun Rosita Endra sekaligus Dewan Penasehat GOW. Di bawah naungan Dinas DP3A, Ketua GOW Sarolangun Lili Suryadi Hilal mengatakan GOW akan aktif di beberapa kegiatan sosial seperti melakukan pengobatan gratis, sunat massal, serta kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Selain itu juga mendorong program keagamaan dari pemerintah daerah. Kemudian melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual. Kami akan mengadakan pendampingan pembelaan kepada anak. Terus kami akan mengadakan sosial seperti sunat massal. Kegiatan-kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial. Sunat massal apa lagi? Sunat massal, donor darah. Pengobatan gratis. Surya Abadi, Jambi TV.